تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita sudah mendengarkan wejangan dari Abu Bakar Siddiq, kemudian dari Umar bin Khattab, lalu terakhir kita mendengarnya dari siapa? Uthman bin Affan. Kali ini kita akan mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan petuahnya dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah. Kata beliau, "Ahbib habibaka haunan ma." Cintailah orang lain sewajarnya. Cintailah orang lain sewajarnya. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Karena bisa jadi yang kamu cintai hari ini lusa akan engkau benci. Karena bisa jadi yang engkau cintai hari ini esok atau lusa akan engkau benci. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang lain sewajarnya. Kalau yang pertama tadi apa? Cintalah sewajarnya. Kalau yang kedua, bencilah orang lain sewajarnya. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena yang engkau benci hari ini bisa jadi suatu saat engkau akan cintai. Bisa jadi yang engkau benci hari ini suatu saat akan engkau cintai. Nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menggambarkan bahwa di dunia ini gak ada sesuatu yang stagnan. Dunia itu ibarat roda yang selalu berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Sehingga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ayah, anak-anak. Eh, anak-anak duduk. Duduk. Latihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Karena bisa jadi perasaan itu berubah. Contoh misalnya, ada orang yang sangat kaya, dicintai banget sampai dielu-elukan. Begitu jatuh miskin apa? Ditinggalkan. Bukan hanya masalah kekayaan, termasuk juga politik. Begitu nyalon jadi pilpres, dielu-elukan. Begitu kalah, ditinggalkan. Yang seperti ini gak baik. Kalau kita memang ingin mencintai seseorang, maka cintailah sewajarnya. Karena suatu saat ketika kita akan membenci dia karena berubah misalnya, tidak seperti awalnya, kita tidak menyesal. Kita tidak menyesal. Kenapa dulu terlalu mencintai berlebihan? Kenapa dulu cinta buta? Kenapa dulu historis banget kalau datang? Sekarang membenci jadi nyesal. Kenapa dulu terlalu cinta? Sebaliknya, kalau kita terlalu benci berlebihan, suatu saat kita akan mencintai dia, malu kita. Ya Allah, kemarin kita musuh-musuhi, sekarang kita cintai. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjerumus kepada cinta buta atau kebalikannya cinta buta? Benci buta. Gimana supaya kita tidak terjerumus kepada cinta buta atau benci buta?
Caranya adalah mengukur kecintaan dan kebencian dengan aturan agama, alias cinta karena Allah dan bencinya juga karena Allah. Kalau kita memakai ukuran ini, maka kita tidak akan terperosok kepada cinta berlebihan atau benci berlebihan. Apa maksudnya cinta karena Allah dan benci karena Allah? Maksudnya adalah kita cinta kepada seseorang karena dia taat kepada Allah. Semakin dia taat kepada Allah, maka kita akan semakin cinta kepada dia. Manakala kekurangan, manakala ketaatan dia kepada Allah berkurang, maka kecintaan kita kepada dia pun akan berkurang. Sehingga enggak ada yang berlebihan. Begitu pula kebencian kita, bencinya karena Allah. Kenapa kita benci sama dia? Karena dia enggak patuh sama Allah. Begitu dia mulai patuh sama Allah, kita cintai, menyesuaikan kepatuhan dia kepada Allah. Ketika kita sudah merealisasikan cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka kita tidak akan terjerumus kepada cinta buta atau benci buta. Satu-satunya manusia yang kita harus cintai secara mutlak adalah Rasulullah SAW, para nabi, para rasul. Ini yang harus kita cintai secara mutlak. Dan mereka enggak mungkin berubah menjadi manusia yang kita benci. Enggak ada ceritanya nabi itu kemudian jadi keluar dari Islam, enggak ada. Tapi kalau ulama, ustaz, kiai, mubaligh, selama mereka masih hidup, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan meninggal dalam keadaan seperti saat ini. Sehingga cintailah mereka sewajarnya. Ustaz punya dosa enggak? Punya dosa enggak? Punya. Maka cintailah sewajarnya. Kita mencintai para ustaz, para ulama, para mubaligh karena jasa-jasa mereka, karena perjuangan mereka. Tapi juga suatu saat ketika kita melihat hal yang tidak cocok, kita benci, tapi sewajarnya. Cinta dan benci sewajarnya. Itu inti nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.